Gue mau masak makan buat malam, nanti malam. Jadi cuma masaknya itu gampang doang. Cuma mau masak nasi putih, tempe goreng, sama kayak kuyang pakai sama courgette, potongan courgette gitu ya. Jadi bakal gue liatin apa aja yang masak. Maksudnya simple doang sih, anak-anak sukanya makan omelet gitu ya. Omelet sama kecap manis. Itulah anak-anak gue. Dan nanti bakal gue liatin apa sih makan anak-anak gue yang paling disukain. Ini gue juga barusan mandi guys, biar seger gitu ya. Ya udah, masak. Ayo, kalian liatin. No makeup. Yes. Oke, okay. Nah pakai yang ini. Yes, karena ini punya Yumi sih sebetulnya, bukan punya gue. Gak apa-apa deh, gue pakai. Iya, yeah. Punya masak. Iya, iya, iya. Biar gak kotor. Yes. A few moments later. Sudah motong-motong, ini motong daun bawang. Terus ini juga daun bawang ada dua, yang ini buat telur, yang ini buat tempe. Gue itu pakai tempe, pakai bumbu yang ini, bumbu Kobe. Jadinya kalian tahu sendiri kan apa aja yang dibutuhkan. Jadi ini bumbu Kobe-nya gue taruh. Ini yang buat telur ya. Sekarang mau buka yang buat tempe dulu ya guys. Nah. Ini buat tempe. Campur semuanya, bumbunya tinggal ditambahin air aja, gampang kan, nggak ribet. Tuh, yang tempe, yes. Sekarang tambahin air ya, diaduk-aduk gitu. Tuh, dah, ini doang. Oh ya, nyalain ini dulu ya guys. Ya, orang gila. Oke, okay. Ini yang buat tempe sudah sekarang diaduk-aduk, yes. Nah, bukan kayak gini. Kalau perlu air tambahin air ya. Gampang banget kan, cuma air. Nasi sudah lagi dimasak. Kurang encer guys ya. Ini sudah ada bumbu ketumbarnya. Kalau mau tambahin sedikit garam, ya. Selesai. Nah, masukin potongan tempenya di sono ya. Nah, sekarang potongin tempenya dulu. Tempenya dipotongin. Nah, di sini ada tempe, namanya ini tempe. Di supermarket biasa, supermarket jumbo, ada juga tempe. Hari ini cuma makan bersama anak-anak sama adik gue doang, karena si Papa Stefan lagi kerja. Masuk sore. Yes. Plastik-plastik, banyak banget plastik ya. Ribet banget ya kalau ada banyak plastik. Ya, potongin dulu ya, tempenya kecil-kecil. Kayak keripik-keripik itu, kalau gue lebih sukanya agak gede-gede kayak gini, lebih enak. Ya. Tipis banget ya, guys. Oke, buat ini cuma tepung aja. Tepung ini gue pakai kayak ini ya. Yes. Cuma dari mereknya Korea yang ini doang. Nggak ribet ribet banget sih, cuma dicampur tepung terigu, dicampur aja gitu ya. Tuh. Kayak pancake aja, kita main air. Nggak kasih ini doang, bawang merica itu. Merica ditaruh sini. Garam. Hari ini merica dan garam. Yes. Tuh, main air lagi. Ya, dan tambahin air aja, diaduk-aduk gitu ya. Itu kan gak ribet-ribet kok kalau bikin. Maka aku justru ngaduknya pakai yang satunya guys. Kayak ini enak. Ya. Oke, kita mau aduk telur. Telurnya di sini.
Yes. Kaos tangan. Males pakai apa itu sih? Tangan. Eh, kaos tangan ya. Ya, kaos tangan sih di rumah, guys. Yes. Jadi kalian tahu sendiri goreng tempenya dulu. Di sini. Tempe goreng kriuk-kriuk pakai daun bombay. Wah, aku lihatin kriuk-kriuknya. Lihatin enggak? Kriuk-kriuknya, guys. Kriuk-kriuk. Yes. Ribet ya kalau masuk di dapur ya, karena cuma lihat kepala gue doang. Cepet ya guys, biar gak kosong. Ini multitasking kayaknya. Multitasking ala Mama Anggi kakak ya, sama sini. Makan malam simple, tempe goreng, telur ceplok, sama goreng pancake. Yes. Tempe goreng tipis ya. Kan sudah ada yang coklat guys. Kayaknya aku mau goreng di belakang deh, karena ini kecepatan yang di sebelah sini. Oke deh. Nah, ini lagi goreng tempenya guys ya, goreng tempenya. Terus di belakang ini minyak belakang mau aku pakai buat pancake. Ini mau aku taruh di tempat lain deh. Eternity later. Hi guys, udah selesai nasi putih. Lihatin ya. Nasi putih, tuh kan. Telur ceplok. Ini yang apa itu? Pancake. Tempe goreng. Yes. Ini makanannya. Mari makan. Simple. You makan ya. Makan dulu. Makan dulu. Ini sambal ABC, buat colok-colok. Enak? Ini buat bisa udah tempe kayak gini. Ya, itu lagi sih. So, ini adalah makanan yang disukai anak-anak ya. Dia suka. So, you like it? Ya, ini suka. Dia makannya pakai itu, what is it? Satay sauce? Ya. Yeah. Makan dulu. Lalu nasi pakai tempe. Don't touch your hair, huh? Nah, ini enaknya pakai sambal. What he'll do, she? Hey, when I spoke to him, she looks like I'm at the end of the day anymore, but like... What's at the end of that? The end of the day, right? Yeah, my ex is stopping you, sir. And the name of YouTube guy, the debate. Hello. So, next time, yeah. The same papa, the dad. Good morning. Good morning. Good morning. Mr. Sharp,
点。We can sit again in the dining table. No! In the dining table, guys. No, messed up. What's that here? Papa stuff. Oh. The bar table is my favorite. Oh, this is so spicy. Mm-hmm. I'm with the rice. I do that shit last year. You want to have your pick? Yeah. And stay. You do some bar. I'm full. Not me. You guys not yet? I'm full. I'm young. It's fast. What's right now? Yeah. There's Kato, want to eat, guys? Kato, want to eat? Waiting for food. Mag jij dit? Nee, it's fine stuff. I'm afraid we'll get sick. Hi, guys. Ik ben een kato kreeg. En je mama is beter. I don't know, but anyway, it's also cabbage. Mijn mama is gorgig geworden. Zo. This is a treat. Mm-hmm. It's old. What? It's all that. Yeah, Kato is eating really fast, guys. Wait, I have to clean it. The eye is tear. She has to have a little bit of breath in it. Crying. I'm crying. Where is my food? Where is my food? Where is my food? Where is my food? Huh? I love my family. You, Kato, love. Kato love. Kato is watching every food, guys. So I have to say, I'm going to attack this food. Attack! 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 He's watching so sad to Evan. Some food, though. Give me some food, bro. Hmm? Wat is er bij? Are you mean leave it? I will turn off. Are you mean just leave it? I will turn off. No, not pressing nothing. I'll see that. I'll leave it. You said that you will do Kato. Pak Kato, dan kan ik gewoon. Kato is een tentje van mij, dus. Mama! Wat er? Hij moet elke dag. Hij verandert. Waarom zoveel? Hij verandert zijn ouwe. We hebben. Amy. Ja. We hebben veel beter nodig. Oh. Wat is er? Oh, ga weg. Ga weg, ik moet het even schoonmaken. Hij ging bijna zijn voetje dubbel, hè? Net. Oppassen even. Wat? Zijn voetje ging bijna dubbel. Dat ging haken.